Bencana alam, angin puting beliung, memporak-porandakan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbahas, Sumatera Utara, Minggu sore tanggal 24 April tahun 2022, bencana puting beliung yang terjadi pada pukul 17.30 WIB tersebut, merusak belasan rumah warga. Di Desa Siborboron, Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan, detik-detik terjadinya angin puting beliung tersebut, terekam jelas dalam video amatir warga sekitar. Angin puting beliung, meluluh lantakkan apa saja yang dilalui ya, tampak dalam video, terlihat angin puting beliung menerjang rumah-rumah warga, dan memporak-porandakan atap rumah hingga beterbangan ke udara. Dari informasi yang didapat, sebanyak 13 rumah warga rusak berat, akibat kuatnya hantaran angin puting beliung tersebut. Kepala Desa Siborboron, M. Simanulang, membenarkan peristiwa angin puting beliung tersebut, yang sedikitnya merusak 13 rumah warganya. Benar lae, telah terjadi angin puting beliung di desa kami, dan langsung terjun ke lokasi, sekitar 13 unit rumah warga, pada umumnya rusak, jelas M. Simanulang. Dan untuk korban jiwa dalam kejadian peristiwa tersebut, M. Simanulang menyatakan, bahwa tidak ada warganya yang menjadi korban jiwa, namun ada anak kecil yang terluka ringan. Yaitu Rafael Simanulang umur 13 tahun, selanjutnya sekarang kita sedang mendata warga yang tertimpa musibah, lanjut M. Simanulang, sejak berita ini diterbitkan, belum ada laporan resmi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD setempat. Demikian info angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja.